Acit lagi sakit. Acit, kau ya di Acit. Makasih Pak. Pak. Hasil curhat keluarga Anang dimaki Raul. Kakak Anang pasang badan begini, lindungi keponakan Asril dan Aurel. Kasih pelajaran buat Raul dan Kade. Jadi malu? Pertikaian antara Raul Lemos, Krisdayanti, Aurel Hermansa dan Asril Hermansa ternyata mendapat sorotan dari kakak kandung Anang Hermansa, Agus Burhansyah. Tahu perlakuan tak menyenangkan Raul Lemos dan Krisdayanti kepada dua keponakannya, kakak Anang Hermansa turut mengurai dukungannya. Tak cuma itu, kakak Anang Hermansa juga melayangkan doa baik untuk Aurel Hermansa dan Asril Hermansa sebagai penyemangat. Doa itu lantas ditanggapi oleh Aurel Hermansa. Reaksi yang ikut dituangkan kakak Anang Hermansa itu adalah buntut dari cerita pilu Asril Hermansa soal perlakuan buruk Raul Lemos kepada keluarganya. Diwartakan sebelumnya, Asril Hermansa mengaku bahwa dirinya dan sang kakak Aurel Hermansa diperlakukan tidak menyenangkan oleh Raul Lemos. Perlakuan tak menyenangkan dari Raul Lemos bahkan sampai membuat Asril Hermansa dan Aurel Hermansa stres. Sedangkan sang Mimi, ibunya yang melahirkan dia sendiri, Krisdayanti, memilih bungkam, malah memberikan klarifikasi untuk menyelamatkan nama Raul Lemos dari cercaan dan cibiran netizen. Lebih lanjut, Asril Hermansa lantas menceritakan soal momennya ketika ia dimaki-maki Raul Lemos. Rupanya beberapa minggu lalu Asril Hermansa sempat dimaki-maki Raul Lemos lewat telepon. Sedih, Asril Hermansa justru semakin merasa kecewa saat tahu respon dari Krisdayanti. Alih-alih membela anaknya, Krisdayanti ternyata justru diakui Asril malah tambah memarahi ia dan Aurel Hermansa. Respon tak terduga yang diurai Krisdayanti itu pun membuat Aurel Hermansa stres berat. Saking stres, Mansa bahkan sampai pergi ke psikolog. Apa mau Jil? Kasih rekaman Om maki-maki kita minggu lalu di telepon, dan Mimi cuma diem lihat Om tulis-tulis story. Mimi cuma diem, malah salahin kita pas Om maki-maki. Sampai maki Bunda dan Bibi juga. Sampai buat kakak stres berat hingga ke psikolog. Jil pun ikut stres. Kenapa Om yang benci banget sama kita? Sampai Mimi harus ikutan nulis di fit chat begitu kayak anak-anak. Bukannya Om harusnya nengahin, bukan manasin kita ya. Jil malu tulis-tulis gini Mi. Tapi karena Om duluan tulis-tulis sindir, kesabaran Jil juga ada batasnya. Ungkap Asril Hermansa marah. Tak peduli lagi dengan anggapan orang, Asril Hermansa tampak marah besar dengan Krisdayanti. Apalagi ketika sang ayah dan bunda Anang Hermansa dan Asanti ikut dimaki. Biar kita semua malu sekalian, biar semua orang tahu yang sebenarnya. Dan tolong Mi dan Om, jangan selalu sakiti Pipi. Pipi orang paling sabar di dunia. Jangan ungkit yang dulu-dulu. Pipi selalu ajarin kita sopan santun dan hargain Mimi. Kita udah besar Mi, pungkas Asril Hermansa. Tahu soal yang tengah dihadapi ponakannya, kakak Anang Hermansa, Agus Burhansyah pun mengurai respon tak terduga melalui laman media sosial miliknya. Pria yang berprofesi sebagai dokter ini tampak membagikan foto ketika Asril Hermansa dan Aurel Hermansa masih kecil. Agus Burhansyah lantas menuliskan doanya untuk dua keponakannya itu. Kakak Anang Hermansa berharap agar Asril Hermansa dan Aurel Hermansa bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Unggahan yang dilayangkan Agus Burhansyah itu pun direspon oleh Asril Hermansa. Senang mendapat dukungan, Asril Hermansa pun mengucapkan sungkem untuk sang pakde. Bukan cuma Asril, Aurel Hermansa juga tampak merespon doa dari sang pakde. Dalam unggahan tersebut, Aurel Hermansa terlihat menyukai doa dan harapan dari sang pakde. Ya, kakak Anang Hermansa itu turut mengurai harapannya untuk permasalahan yang sedang dihadapi Asril Hermansa
dengan Aurel Hermansyah. Kakak Anang Hermansyah itu menyinggung soal hidayah dari Allah. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Asril Hermansyah, Aurel Hermansyah, ungkap kakak Anang Hermansyah tersebut. Itulah guys, tentunya perlakuan bijak sang kakak Anang. Kakak Anang Gus Burhansyah memberikan dukungan kepada ponakannya dan keluarga Anang yang dimaki oleh Raul Lewos. Inilah komentar terkait dukungan kakak Anang Hermansyah Burhansyah. Semoga kakak Anjil selalu kuat, kami ada di pihak kalian. Allah tidak tidur. Amin. Ya Rabbul Alamin, Jil Loli memang butuh support dari orang terdekatnya. Amin ya Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun jalan mereka ke arah yang baik dan yang lebih baik, dijauhkan dari orang-orang yang iri dengki hati, didekatkan dengan orang-orang yang tulus baik hati. Amin ya Rabbul Alamin. Amin. Kakak dan Jil anak yang baik, pasti akan selalu ada doa yang terbaik. Selalu jadi anak-anak yang baik dan sabar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian dari mulut jahat. Kita semua tahu kok emak selalu mendukung kalian yang dari kecil sudah tersakiti. Amin. Amin Om, doakan kami menyertai kesayangan dan keluarga besar. Amin ya Allah, amin. Semangat Loli dan Jil. Amin ya Rabbul Alamin. Amin ya Allah. Amin. Allahu lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.